Teman-teman yang melanggar prokes terkait dengan masker, kenapa kita ajak ziarah kemari? Kami bersama-sama jajaran samping, kepolisian dan TNI tentunya, dengan mengajak ziarah ini biar masyarakat paham. Inilah kondisi yang tidak hoax, emang benar, kenyataan banyak. Apalagi di saat kita membawa ini juga ada beberapa paket tadi ya, beberapa jenazah korban COVID yang dikuburkan. Jadi mereka melihat. Dan kami berharap masyarakat Kota Tangerang Selatan mematuhi aturan-aturan yang ada di Kota Tangerang Selatan. Tapi yang terpenting adalah sebenarnya bukan masalah edaran atau aturan, tapi kepemahaman, kesadaran untuk sama-sama menjaga kesehatan demi kita semua. Satpol PP bukan untuk Satpol PP-nya bergerak, polisi juga bukan untuk polisinya bergerak, tapi untuk masyarakat semua. Jadi kami minta agar masyarakat sama-sama, yuk kita jaga diri kita, jaga saudara-saudari kita, jaga keluarga kita, jaga masyarakat Kota Tangerang Selatan agar tidak terpapar COVID-19. Berapa orang, Bang? Di terjaring sekitar 17-an. 17 dibawa ke sini semua? Ya, 19 orang. Karena apa, Bang, pelanggaran mereka ini? Tidak menggunakan masker. Alasannya apa, Bang, dia menggunakan masker ini? Ya, tadi kita tanya kenapa tidak pakai masker, ada yang bilang lupa, ada yang bawa tapi tidak dipakai dan seperti itu. Ada yang nggak bilang nggak punya, Bang? Ada tadi tidak punya, lalu kita kasihkan masker. Berarti nggak di sanksi 50.000 ya, Bang? Nggak, ini kita kasih sanksi sosial hari ini, tidak kita denda. Tapi kita kasih sanksi sosial, ziarah ke makam saudara-saudara kita yang dikubur di sini. Biar sadar gitu ya, Bang? Ya, biar mereka paham dan juga buat masyarakat Kota Tangerang Selatan tentunya memahami dan menyadari itu. Bang, untuk rencana. Umi hidayatillah. Rabbana dhallamna anfusana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Bawa cuma enggak dipakai. Bawa cuma enggak dipakai. Iya. Terus setelah disanksi kayak gini gimana, Bang, menurut Abang sanksinya? Bagus sih. Untuk kedepannya mudah-mudahan bisa lebih baik. Tapi gimana sebagai yang disanksi merasa gimana, Bang? Ya kapok, Mas. Kapok ya? Iya. Berarti nanti bakal pakai masker lagi, iya, gitu. Harus. Harus. Oke, dengan pasti apa? Iya. Tapi kapok nggak, Bang, setelah ini kali ini sanksinya tuh ziarah gitu ternyata? Ya, kapok. Kapok lah ya. Iya. Jadi nggak, jadi pakai masker gitu sekarang, iya, jadinya. Sekarang pakai masker. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.